I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Oke guys, jadi buat video kali ini gue bakalan balik lagi ke hero yang paling OP di saat ini ya guys ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Link. Oke, kenapa gue bahas selalu Link? Karena di sini Link lagi OP parah, dan buat kalian masih banyak yang bikin kesalahan mungkin ya guys ya. Nah buat kalian yang pengen tutorial cara main Link, PSN juga gitu kan, bisa ngelakuin itu ini gitu kan, bisa PSN lah gitu, 4 pedang bisa dapat dari ultinya gitu, kalian bisa tonton aja di deskripsi video ya guys ya. Gue udah pernah bikin itu buat tutorial yang pertama guys. Nah kalau di sini berbeda guys ya. Kalau di sini gue bakalan bahas itu kesalahan-kesalahan yang kita pernah bikin di Link guys ya. Jadi kalian itu jangan lakuin yang kayak gini guys. Oke? Jadi buat kalian yang penasaran itu kesalahan apa aja, jadi kita langsung aja ke videonya guys. Let's go. Oke guys, tadi gue belum jelasin. Kalau kalian pengen tonton ya guys ya video-video yang pernah gue bikin tentang Link, kalian bisa cek aja di deskripsi. Habis itu kalian scroll aja ke pojok bawah, di situ gue udah sediain ya guys ya. Pokoknya di pojok bawah di deskripsi guys. Oke, di sini gue bakalan kasih build dulu buat kalian ya. Mungkin kalian penasaran banget build yang gue pakai ya gitu kan. Sesering apa sih build yang gue pakai itu, build apa gitu. Oke, kita langsung aja ke prep. Nah di sini gue pakai emblem jungle guys ya, karena Link itu butuh banget yang namanya farming cepat ya guys ya. Nah jadi cara farming cepat buat Link itu adalah emblem jungle yang satu ini guys ya, yang ini ya. Nah itu kenapa gue pakai ini, karena dia itu farmingnya bener-bener cepet, dan juga buat Link itu nggak butuh yang namanya emblem assassin sekarang guys ya, karena lebih cepet pakai ini guys ya farmingnya, dan juga damage Link itu sekarang kan lagi di buff, lagi enak banget lah gitu. Nah, oke, buat build Link ya guys ya, buat build Link kalian bisa pakai yang paling atas ini, karena gue sekarang pakai yang paling atas ini, emang bener-bener enak banget guys. Jadi kalian itu jangan beli Berserker Fury dulu guys. Kenapa? Karena si Link itu butuh yang namanya basic attack ya guys ya, attack speed ya. Nah dia itu gunanya apa, biar dia itu dapat critical ya, karena Windtalker ini kan dapat critical chance juga gitu kan, dapat critical, terus kalian juga farmingnya bakal lebih cepat, dan juga kalau kalian gak ada buff biru, gak ada energi gitu kan, di sini gue jelasin lah. Nah jadi kalau kalian attack speed itu, ceiling itu energinya bakalan lebih cepat naik guys ya, beda dengan Fanny gitu kan. Kalau Fanny itu harus recall dulu, kalau ceiling ini nyari energinya itu pakai basic attack guys gitu. Oke, tadi gue udah jelasin buat build dan juga emblemnya Link ya. Tapi di sini gua akan kasih tahu ke kalian juga kesalahan apa aja sih yang sering dilakuin Link gitu kan. Oke, kita langsung aja, let's go. Oke guys, di sini kita masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama ketika kalian menggunakan skill 1 guys ya. Ketika kalian menggunakan skill 1, kalian itu langsung tekan gini guys. Nah, itu suka stuck di sini guys ya. Jadi kalau kalian langsung pencet gitu guys ya, langsung pencet kayak gini nih ya. Ntar kita aktifin ininya dulu. Nah, ini tuh nanti suka ngebug gitu guys ya. Oke, bentar kita cari contohnya dulu guys. Nah contohnya kayak gitu guys. Nah contohnya kayak gini ya. Jadi pas dia itu gini, kita itu suka mencet dua kali kayak gitu guys ya. Padahal di sini harusnya kita itu nggak pakai kayak gitu. Nah kenapa kita itu suka ngebug kayak gitu, jadi kalian lihat sendiri lah di gua reply aja. Nah di situ kalian bisa lihat sendiri ya, ketika kalian itu terlalu fast, terlalu cepat mencetnya dua kali ke arah yang sama, itu energinya bakalan cepat habis, karena dia itu mentok di sini dua kali guys ya, di tembok yang ceiling ini sekarang dia itu mentok dua kali guys. Nah kadang-kadang kita itu suka mencet dua kali gitulah ya, energinya itu bakalan cepat habis. Jadi kalian itu harus pakai skill satunya pas kalian itu udah terbang kayak gini, baru kalian pencet lagi guys. Nah contohnya kayak gini ya guys ya, kalian udah terbang baru pencet lagi, jangan langsung dipencet gini guys. No, ini suka mentok di situ-situ aja. Nah jadi kalian tuh suka mentok-mentok di sini-sini aja guys. Nah dua kali ya, ini kalian lihat kita terlalu pesen nih guys ya. Nah kita itu suka mencet kayak gitu, kenapa? Karena kalau kalian terlalu pesen gitu kan, gue juga sering kayak gitu guys ya, sering ngebug kayak gitu buat skill 1. Jadi usahain pas pakai skill 1, oke kita contohin dulu, pas kalian skill 1 kalian tuh pencetnya pas udah terbang guys, udah terbang baru pencet lagi. Nah gitu guys, jangan langsung di sebret-sebret gitu guys. No,
Ini suka ngebug gitu guys. Nah, jadi pas kalian udah terbang, pas terbang gini baru kalian pakai skillnya. Jangan langsung di sebret-sebret gitu guys, no. Suka mentok kayak gitu guys ya, no. Tapi emang lebih cepet guys ya kalau dipencet langsung kayak gitu. Tapi energi kalian itu bakalan lebih cepet boros guys. Nah, jadi kalau pakai skill 1 pokoknya harus lihat dulu ceiling-nya ini udah terbang atau belum. Kalau ceiling-nya udah terbang kayak gini, baru kalian bisa pencet lagi guys gitu. Nah, nanti takutnya ngebug kayak tadi guys. Nah bang, apakah skill dueling juga sering ngebug? Sering guys. Nah jadi ngebugnya itu di mana? Jadi ngebugnya itu kalau lagi ada tembok-tembok yang gede guys, ceiling itu nggak bisa tembus guys, no. Susah guys ya tembusnya. Jadi kalau kalian pengen tembus itu jangan ke tembok yang tebel guys. Nah ini ceiling itu nggak bisa guys. Ini kesalahan yang kedua guys. Ini sering banget nih gua kejadian kayak gitu guys, karena ceiling ini tuh harus menembus tembok guys ya, nembus tembok yang skill 2 nya ini tuh harus melebihi guys. Nah kayak gini bisa nih juga. Nah bisa. Nah kalau kesini nggak bisa guys, no. Kalau di sini mentok guys ya. Jadi kalau kalian farming bab merah, kalian itu bisa manfaatin temboknya ini. Kalian bisa manfaatin temboknya ke arah atas guys ya. Nah ini bisa dimanfaatin guys. Nah gitu guys ya. Jadi ceiling itu skill 2 nya bisa dimanfaatin ke tembok yang tebel guys. Kalau ke tembok yang tipis itu dia bakalan tembus. Contohnya kayak gini. Nah ini bakalan tembus guys ya, kalau skill 2 nya melebihi guys. Nah melebihi temboknya guys. Nah ini bisa melebihi guys ya, no. Ini masih melebihi buat si turtle. Dan di sini juga masih melebihi guys ya. Nah kalau kesini nggak bisa guys. Nah kalau ke arah atas ya. Jadi manfaatin skill dueling itu pakai tembok guys ya. Jadi kayak gitu kalau buat farming guys. Oke, buat ulti nggak ada ya, kecuali kalau ada tembok guys, itu kesalahannya ya. Nah ultimate-nya ini tuh kalau kena tembok gini guys ya, itu nggak bisa diambil pedangnya guys ya. Kalau mentok gitu guys, kalau terlalu mentok lah, itu nggak bakal bisa diambil guys buat pedangnya. Contohnya kayak yang tembok tebel kayak tadi gue bilang ya, karena ceiling itu nggak bisa tembus tembok yang tebel guys. Contohnya kayak gini lah ya. Nah ini tuh nggak bisa masuk guys ke sana guys tuh. Nah ini nggak bisa masuk tuh, kalian tuh harus terbang baru bisa ambil pedangnya gitu guys ya. Nah buat ulti jangan deket-deket tembok yang tebel guys ya. Kalau tembok yang tipis-tipis masih bisa lah ya, masih bisa ditepis, karena di sini nih contohnya di sini lah ya, ini tuh bisa guys. Kalau di sini bisa guys. Nah ini harusnya bisa, nah kayak gini guys ya, tapi harus melebihi ininya guys ya, ke tembok ininya harus keluar tembok gitu guys ya, baru bisa diambil. Oke tadi kita udah bahas buat ultimate dan juga skill 2 dan skill 1. Kalau kalian tuh pas pakai skillnya itu jangan gunain langsung kayak gitu. Jadi ceiling ini kan ada energinya guys ya, ada energi kayak Fanny gitu kan. Nah energi kayak gini tuh, energi kayak gini guys ya. Nah dia itu bisa cepet tumbuhnya guys. Tumbuhnya itu kayak gimana, regennya itu cepet guys ya. Jadi cukup basic attack aja. Jadi link ini tuh gak butuh bab biru juga gak apa-apa guys. Sebenarnya bisa guys tanpa bab biru juga sebenarnya. Karena link ini tuh kalau dia basic attack, energi regennya itu bakalan cepet banget guys ya. Jadi kenapa gue bilang tadi di awal buildnya itu harus Windtalker duluan, karena kalau kalian babnya dirusuh nggak ada bab gitu kan, kalian itu bisa basic attack buat dapetin energi regennya gitu guys ya. Nah guys, sebagai contoh lah ya guys ya, no. Kalian lihat energi regennya cepet banget guys ya. Beda kalau nggak nge-basic attack guys ya, dia itu bakalan lama banget, no. Nah dia itu bakalan lama, kalau basic attack dia itu bakalan naik guys. Oke guys, jadi buat video kali ini mungkin kayak gitu aja ya. Buat kalian yang pengen jago lagi main link, kalian bisa tonton aja ya yang tadi gue bilang. Terus kalau ini sih gue cuma mau ngasih tau ke kalian, kalau pas kalian gunain skill-skill tertentu gitu kan, kalian itu jangan deket-deket kayak gini, terus jangan langsung pencet kayak gitu gitu guys ya. Gue cuma mau ngasih tau kayak gitu doang.
Dan buat energy regennya juga gue kasih tahu ke kalian ya, cara pakainya kayak gitu ya. Energy regennya kalian bisa cukup basic attack aja, itu energy bakal naik guys. Oke, jadi kayak gitu aja. Terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video.